Belum jadi. Jadi untuk kabel seperti berapa lama perhitungan? Oh, ada Pak. Sebentar, Pak. Sudah muncul, Pak. Ini di sini pertama kalau Pak Arif itu penulisan cetak miring seperti kata-kata itu masih ada yang salah sama referensi alat sebelumnya seperti penelitian sebelumnya mungkin bisa dimasukkan. Terus yang ketiga ini ada pembahasan yang biaya seperti berapa lama prosesnya, bahan apa saja yang dipakai sama daftar usaha Pak. Ini untuk Pak Arif. Jelas, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum, Pak? Sudah, Pak. Ya, Pak, ada. Ya, betul, Pak. Oke. Ya, yang harus saya cetak miring, di saya penulisannya hanya biasa saja, Pak, tidak miring gitu, Pak. Ataupun sebaliknya. Referensi sebelumnya ini belum saya masukin, tapi saya sudah dapat, Pak, seperti penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya itu sudah ada, Pak. Tinggal saya masukkan saya ke penulisannya aja, Pak. Yang ini udah Pak, tapi saya yang secara umumnya kan di bab tiganya, tapi yang secara detailnya di bab empat sudah saya masukin Pak. Baik, Pak. Ini untuk yang sudah saya tambahkannya, Pak. Hanya saja masih kurang untuk tabel inya ini aja, Pak. Berapa lama prosesnya, dan karena berhubung alat belum masih dalam proses pengerjaan di bengkel pengelasan, Pak. Karena untuk perhitungan biaya dan lama waktunya itu kan nanti akan dibuat tabel begitu Pak. Tapi berhubung alatnya masih dalam proses pengerjaan di bengkel pengelasan,
Jadi untuk tabel ini belum bisa saya masukkan gitu, Pak. Tapi untuk narasinya ini sudah saya masukkan. Tercukupi, Pak. Cukup. Bisa, Pak. Bisa. Bersama untuk waktu itu ada apa? Perubahan kata-kata di judulnya gitu, Pak. Perubahan apa kalimat di judul skripsinya, Pak? Jadi kalau di sini kan judulnya proses manufaktur ya, Pak. Nah, berhubung waktu pada saat saya presentasi menampilkan gambar apa menggunakan software, jadi karena ada unsur penggunaan software, jadi diubah bukan proses manufaktur, tapi perancangan atau rancang bangun alat gitu, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi setelah nanti alat terjadi, akan difoto, lalu bakal akan ditampilkan di penulisannya begitu, Pak. Untuk rancangan-rancangan sudah ada, Pak. Coba saat apa ada di file lain gitu, Pak. Tapi untuk desainnya sudah selesai, Pak. Tinggal saya masukkan gambarnya aja. Di SolidWork, Pak. Untuk waktu saya kan menggunakan ini Pak apa laptop teman saya Pak. Jadi apa tidak waktu itu lupa saya screenshot Pak di itu karena berhubung di laptop saya ini untuk software seperti itu tidak kuat Pak. Baik, Pak. Sejauh ini sudah semuanya Pak yang ini yang disarankan pada saat waktu itu Pak. Yang ini, Pak. Yang ini, Pak.
Ini untuk narasi penjelasannya itu, Pak. Ya, baik, Pak. Jadi di sini yaitu narasi untuk sebuah proses manufaktur pembuatan alatnya itu, Pak. Jadi nanti di setiap kolom-kolom ini akan ada tabel yang isinya berupa berapa lamanya waktu proses pengerjaan, lalu berapa lama berapa banyaknya biaya yang dikeluarkan, dan juga ada juga komponen atau material yang akan digunakan di setiap seperti proses pemotongan dan juga proses pengeboran. Di sini nanti akan dimasukkan tabel berapa lama waktu pengerjaannya dan juga berapa apa proses apa saja yang sudah digunakan gitu, Pak. Eh, ini bab mohon maaf, ini bab 4, Pak. Belum saya ubah, Pak. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas masukan. Belum Pak. Ini untuk tabel itu Pak. Karena berhubung tadi alatnya masih dalam proses pengerjaan, jadi datanya belum saya dapatkan itu Pak. Ya, baik, Pak. Berarti untuk tab. Ya, ini apa? Proses-proses selanjutnya, Pak. Berarti untuk tabel nanti ditulis seperti gambar gitu ya, Pak. Tabel 4.1 gitu ya, Pak, dan seterusnya. Oh, ya baik, Pak. Ya, ini bagian bawahnya, Pak. Udah selesai. Di setiap kolom ini nanti ada tabel lagi tuh, Pak. Bab 5 udah ada pas sedikit. Ini ditampilkan gitu ya, Pak. Sudah muncul belum, Pak? Baru seperti ini, Pak. Kesimpulannya, Pak. Kesimpulan dan cara. Jadi kesimpulan di sini isinya kumpulan-kumpulan dari bab 1 hingga bab 4, lalu ada tahapan proses apa saja yang digunakan, penggunaan alatnya apa saja, dan juga nanti ada di sini ada berapa jumlah komponen apa saja yang part-part apa saja yang digunakan, lalu ada juga waktu dan biaya total pengerjaan pembuatan alat ini, Pak. Ya.
yang ya saya tampilkan gitu Pak. Ini Pak. Oh, ini Pak, ada 3 poin Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas. Ya, baik, Pak. Kalau ini berarti bentuk yang apa? Bentuk yang akan dibuat gitu ya, Pak? Ya, baik. Ini Pak, di sini seperti tadi proses manufaktur apa saja yang digunakan sudah saya masukkan sini Pak. Ada proses pemotongan, penguburan, denda, pengelasan gitu Pak. Itu proses di mana ada satu material atau komponen dilakukan apa di pemecahan menjadi 2 bagian gitu, Pak. Oh, baik, Pak.
Oh iya, baik Pak. Berarti nanti ada perubahan Pak kalimatnya gitu ya, struktur kalimatnya gitu ya, Pak. Iya, Pak. Kita muncul, Pak. Ini, Pak. Di sini, Pak. Ini, Pak. Itu pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelum apa? Oh ya, baik kok. Sudah, Pak. Itu aja, Pak. Oh ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya, atas pembimbingannya, Pak. Selamat siang, Pak. Recording stopped. Baik, Pak. Selanjutnya saya, Pak, apa boleh langsung atau istirahat dulu, Pak? Oh, langsung aja. Oke. Okay. Izin record dan maaf tidak apa? Tidak menyalakan kamera ya, Pak, karena keberatan.